Oke, Mas Bro. Selamat pagi semuanya. Ini saya berada di PPS, Mas Bro. Pondok Permata Suci ya. Manyar Gresik. Ini rencananya saya mau melewati jalan pintas ya antara PPS dan Desa Ambeng-Ambeng. Oh, ada polisi tidur, Mas Bro. Oke, saya akan belok kiri, Mas Bro. Udah agak lama, Mas Bro, nggak ngevlog ya. Jarang-jarang bisa ngevlog, Mas Bro. Soalnya tiap hari saya kerja dan waktunya nggak banyak itu. Nggak bisa libur soalnya. Dan sekarang ini saya libur ya. Sekarang ini saya sudah berada di jalan pintas, Mas Bro. Antara PPS dan ke Desa Ambeng-Ambeng ya. Cuman ini lewat sawah, Mas Bro. Maksudnya melewati daerah tambak ya. Ada genangan air, Mas Bro. Lumayan dalam ternyata. Masih seperti dulu, Mas Bro. Soalnya setahun yang lalu saya lewat sini. Dan yang rusak ya tetap di sini jalannya. Saya nggak tahu ya yang sebelah sana apakah sudah di perbaiki atau belum ya. Ini jalannya agak lumayan sempit, Mas Bro. Dan ini jalan satu-satunya ya, yang paling dekat ya, menuju PPS arah Desa Ambeng-Ambeng. Ya bisa sih lewat jalan raya, cuma berputar ya, dan agak lumayan jauh.
Oke, saya akan lurus terus, Mas Bro. Masih seperti dulu, Mas Bro, jalannya. Agak sedikit rusak ya, dan sampai sekarang belum diperbaiki. Ini cuacanya agak sedikit mendung, Mas Bro. Karena ini daerah tambak ya, dan bisa kita lihat kanan kiri itu terhampar tambak sangat luas. Karena mayoritas ya warga di sini ini petani tambak, Mas Bro. Nah, ini sebagian ada yang baru diuruk ini. Ini kalau hujan sangat-sangat becek, Mas Bro. Nah, yang sebelah sini agak lumayan bagus ya, nggak seberapa rusak ya. Dulu kalau saya lewat sini itu malam hari, Mas Bro. Waktu itu saya pulang dari kerja ya. Tapi sekarang nggak pernah, Mas Bro. Karena tempat kerjanya sudah pindah, jadi nggak pernah lewat sini lagi ya. Dan sekarang ini saya lewati, Mas Bro. Pengen tahu aja ya kondisinya. Ternyata masih seperti dulu, Mas Bro. Nggak berubah. Dan di sebelah kanan itu ada pipa ya, Mas Bro. Tapi saya nggak tahu itu pipa apa ya. Menurut orang-orang sih itu pipa milik PT Petrokimia Gresik ya, kalau nggak salah. Apakah itu masih berfungsi atau tidak? Saya juga nggak tahu, Mas Bro. Ini ada gubuk ya. Biarpun agak sempit, tapi jalannya sudah bagus yang sebelah sini, Mas Bro. Ini pavingan ya, dan nggak ada yang rusak. Ada bapak-bapak ini lagi apa ya? Oh, itu warkop, Mas Bro. Khusus buat bapak-bapak yang pergi ke tambak ya. Nah, itu ada orang lagi nembak burung kayak. Soalnya di sini banyak burung, Mas Bro. Burung pangol itu ya.
Ini jalan kalau malam sangat-sangat sepi, Mas Bro. Tapi selama saya lewat jalan ini aman-aman saja ya, nggak pernah ada apa-apa kok. Karena banyak orang ditambak kalau malam hari. Sepi Mas Bro, nggak banyak orang lalu lalang ya, mungkin pada kerja semuanya. Ada apa-apa itu, lagi ngapain? Kayaknya lagi motong besi ya, toneser itu. Nah itu ada ibu-ibu lagi duduk-duduk di atas pipa tadi. Dan sekarang ini saya sudah memasuki desa Ambeng-Ambeng, Mas Bro. Ini jalannya banyak yang enggak rata ya. Ada yang berlubang. Terdengar suara orang mengaji, Mas Bro. Lagi khatmil Quran kayak. Dan di depan itu sudah terlihat jalan raya, Mas Bro. Oke Mas Bro, sampai di sini dulu ya video saya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan belok kiri ya.